Halo, kembali lagi di tutorial dan cara setting dari channel ini. Di depan saya ini sudah ada jam tangan dari G-Shock seri DW5700 BBMA. Ini berlaku untuk semua G-Shock seri DW5700 untuk cara setting dan fiturnya kurang lebih sama. Yang mungkin bedanya cuma warnanya atau apa. Kalau ini tuh kurang lebih sama. Tuh kayak gini, teman-teman. Nih, ya. Jadi tuh layarnya tuh kaca, teman-teman. Jadi wah, bagus banget nih. Untuk modenya dia punya ada alarm, TR timer, ST stopwatch, dan sudah ini jamnya. Jadi ada alarm. Untuk alarmnya dia punya alarmnya ada berapa nih ya? Nih, cara settingnya kalian tekan di sini, terus nambahinnya pakai ini ya. Next, nih, next lagi untuk tanggalnya, ini bulannya juga bisa disetting ya. Setiap tanggal berapa, jadi enak banget. Tuh, sudah gitu aja, kalau sudah ditekan ini lagi, sudah gitu aja. Itu terus ini untuk jamnya, untuk cara settingnya juga kalian tekan ini. Adjust ini memang tombolnya dibikin agak sedikit ke dalam supaya nggak gampang kepencet, karena memang dia dipencet aja itu udah langsung setting sendiri. Tuh, ini ya, terus nextnya pakai ini, nambahinnya pakai ini ya. Nih, next lagi untuk ke menit, terus next lagi ke apa ini tangganya, oh ini tahunnya ya. Tahunnya karena jam tangan ini sekali di setting aja itu kalian sudah ke default sampai 2099, jadi enak banget. Setelah sebulan-bulan daily kalian nggak perlu setting. Ini untuk bulan, kemudian untuk tanggal. Ini next lagi kita ke tanggal tuh, nggak kelihatan ya karena memang ini layarnya mantul. Jadi sudah, kalau sudah ditekan adjust lagi. Nah, ini untuk setting jamnya. Alarm sudah, ke timer. Timer itu untuk mundur, beda sama stopwatch. Kalau stopwatch kan maju, kalau ini timer mundur. Ditekan adjust ini. Terus nextnya pakai ini. Ini buat nambahinnya. Ini menit ya. Terus udah, kalau sudah ditekan mulainya pakai ini juga. Tuh, pause dan reset. Tuh. Ini untuk stopwatchnya seperti ini. Ini stopwatch. Untuk mulai juga pakai ini. Yang atas itu adalah display dari jamnya. Pause dan reset. Gitu aja. Simpel banget. Jam tangan ini tuh udah di toko, teman-teman. Jadi buat kalian yang sudah tertarik sama jam tangan ini, langsung aja WA di 0838 6565 8989 atau ke Instagram Metalology Solo, ke marketplace kita, juga ada Tokopedia, Shopee dan Bukalapak. Ya, bisa juga langsung datang ke toko, yang mau cek langsung barangnya juga bisa. Gitu ya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap hari. Bunyikan loncengnya, jangan lupa. Oke, see you.